Di kerajaan Alengka, Prabu Dasamuka meminta Kumbakarna untuk menjadi senopati. Namun Kumbakarna menolaknya. Datanglah Indrajit memberitahukan tentang kematian putra kembar Kumbakarna. Kumbakarna akhirnya menyanggupi menjadi senopati Alengka. Di dalam kesedihannya, Kumbakarna menyimpan amarah yang membara. Kemudian dia memimpin prajurit Alengka melawan prajurit Poncowati. Di lain pihak, Anoman memimpin prajurit Poncowati untuk melawan prajurit Alengka. Terjadilah perang besar antara prajurit Alengka dan prajurit dari Poncowati. Prajurit Alengka kalah. Akhirnya Kumbakarna maju ke medan laga. Tidak satupun prajurit Poncowati yang mampu mengalahkan Kumbakarna. Dengan senjata panah, Prabu Rama melawan Kumbakarna. Lengan Kumbakarna putus oleh senjata panah dari Rama. Walaupun kedua tangan Kumbakarna putus, namun Kumbakarna tidak menyerah. Kemudian Rama melepaskan panah sehingga kedua kaki Kumbakarna ikut juga putus. Dalam keadaan seperti itu, Kumbakarna tetap maju ke medan laga.
merasa kasihan dengan keadaan Kumbakarna, akhirnya Rama melepaskan senjata andalannya. Kumbakarna akhirnya gugur.